Aku yang makan, kau yang telio. Hey guys, assalamualaikum. Sudah di sini, kasih terima satu kali. Shaden. Hari ni seperti peminta korang, selaku makan menu baru daripada McD, iaitu McNugget Spicy. Kalau korang tahu yang sebelum ni, mana tak tahu, aku akan beritahu juga yang First Pride. Sebelah aku ni adalah pernah mengeluarkan, bukan pernah, memang dah lama mengeluarkan yang Home Spice. Kita akan compare perbezaan McD punya spicy dan juga Home Spice daripada First Pride. Aku tak sabar, dan kalau kau tanya aku, First Pride ni sebenarnya adalah daripada masa aku dikilangkan oleh McD lah, McFood. Kalau kau tak percaya, kau boleh belik belakang dia, dikilangkan oleh McFood. Sama juga kalau kau tak tahu, McFood pun yang mengeluarkan makanan-makanan McD punya keluaran, macam nugget, ayam, fries, semua tu. Sebelum tu aku nak tuang air. Weh, satu lagi yang ni depan aku ni pie. Aku tak tahu lah, aku macam rasa, ya Allah, selama ni McD dengarkan aku punya permintaan. Kalau kau tahu, siapa yang selalu tengok video aku, memang sebenarnya aku asyik merungut je kenapa McD offkan dia punya, bukan offkan, dia discontinue untuk salted caramel coklat pawi. Dua gabungan ni memang perfect nak mampus. Tuang air dulu. Minum dulu, okay? Bismillah. Sedap. Sebelum tu aku nak minta maaf lah, aku nak makan aku punya pie kegemaran dulu. Ini aku sangat suka, okay? Kita tunjuk. Korang dah ready untuk dalam dia? Dia picit sikit, okay? Nampak tak dia punya dalam dia sangat-sangat cantik. So, korang punya first bite. Bismillah. Dia punya caramel dia dah tak manis macam dulu. Just nice dia punya manis salted caramel tu. Kalau macam previous sebelum ni aku pernah makan, dia punya caramel dia memang manis. Lepas tu dia gabungkan dengan salted dia, jadi macam balance tau. Nak kena pula dengan coklat tu. Kalau kau nampak perbezaan ni, yang kanan ni adalah McD, dia ada macam rempah ratus punya ni. Aku tak tahu tu rempah ratus apa. Kita akan cuba lagi. Yang spicy daripada First Pride ni, dia simple, still macam biasa punya colouring, tak ada perbezaan. Isi ayam dalam dia memang nampak macam keoranan sikit. Lebih kurang warna oran-oran. Tapi apa yang aku nampak McNugget Spicy ni, dia punya isi dalam ni lagi nampak betul-betul ayam punya isi. Kalau ni First Pride, dia dah macam cicak cincang. So kita akan cuba McD dulu, okay? Bismillah. Weh, terasa dia pedas dia. Pedas-pedas manja yang sedap. Dia macam ada satu flavour daun. Daun apa lah. Oh, ada cili ni lah. Cili flake. Oh, terasa dia punya tu sedap gila. Bila kau makan ni kan, sedap weh, serius. Dia punya ni rasa, kau makan ayam goreng spicy dia, lebih kurang macam tu. Tapi bila kau dah keep gigit dan telan, dia akan rasa herbs dengan cili flake dia. Sudah sedap. Aku lagi prefer ni daripada original. Sebab sebenarnya aku tak berapa minat yang nugget McD yang original tu. Dia ada rasa macam bau hamis yang tengit. Kau faham tak bau tengit macam, aku tak sure tu apa benda daripada apa minyak yang diorang gunakan ke, atau memang bau tengit tu. Sebab aku pernah beli yang McFood punya keluaran yang orang jual online tu kan. Rasa dia pun memang sebiji sama. Itu pun ada lagi bau tengit dia tu. Aku tak tahu nama dia apa benda, dia macam ubat bau dia. Kalau McD tak ada bau ubat tu, maknanya tu tiruan lah tu. Cuba ni pula, eh. Sekejap nak cuci mulut. Cuci mulut tau. Sebab aku tak dapat bezakan dia punya rasa dia, tapi yang ini kurang sikit bermanja McD. Ni macam ada rasa telur. Cuba sekali.
Yang ni dia terasa spicy tapi dia tak terasa herbs dan chili flake macam ni. Bagi aku ni lagi mengaum. Cuba saya tak berhati. Dia punya ni kan, ibarat macam kau makan McD punya nugget yang original, dia tambahkan extra sikit je rasa pedas dia. Dan ada masin-masin sikit je. Aku lagi prefer McD. Yang ni dia punya rasa dia lagi deep. Berbenda ni. Yang ni dia memang macam surface je lah rasa dia. Yang ni dia memang menyusuk ke dalam kalbu, jiwa dan raga macam tu. Tapi sedap ni, memang sedap. Mungkin lepas ni McNugget ini yang jadi favourite aku berbanding nugget dia yang biasa. Betul eh? Dan rasa macam ada black pepper tau, rasa dia sikit. Aku tak sure. Dia punya herbs tu yang membuatkan dia lagi sedap berbanding yang ni. Serious talk. Mandy ni kan, dia punya rasa yang membuatkan aku tak suka dia adalah dia punya kerak. Dia macam batu set. Macam ni dia crispy ke rasa dia. Crispy keras dengan crispy macam batu ni rasa lain. Kau tak suka Mandy, macam mana Mandy suka kau? Tolonglah. Mandy pun tak kisah aku tak suka dia.
bila makan banyak ni kan, yang jenis serangup macam ni, aku punya langit atas dengan bawah ni dah macam tercara, kau tahu. Sebab benda tu keras. Nikmat apakah ini, wahai saudaraku? Memang terasa kot dia punya rempah dia. Kerah. Tapi kan, si dalam ni memang betul-betul isi ayam mau. So, natijahnya, wah, macam cikgu-cikgu sastra, natijahnya. Kesimpulan dia, aku boleh katakan, first fried versus dengan McD, aku lagi prefer McD. Cuma, dia punya kerangupan luar salad, dia punya tepung yang luar tu, aku lagi prefer first fried sebab dia punya crispy dia lagi sedap. Kalau yang ni McD, dia punya crispy dia yang jenis macam batu. Kau macam nak gigit tu, langit kau akan sakit, yang bawah punya ni pun akan tersakiti juga. So benda tu membuatkan kau macam malas nak makan. Tapi dia sedap sebab dia rasa herba, rasa chili flake punya tu macam ada sikit-sikit black pepper. Bagi aku quite good. Kalau dia pindah kasi dia punya rangup dia campak sini, oh, lagi the bomb je, McD. Sumpah aku cakap memang ramai gila akan beli kau punya apa spicy tu. Dia select dia punya luaran je lah. Dan ya, itu je aku punya berbedaan. Aku harap korang suka video aku ni. Aku pun dah, mata aku dah layu, badan aku berpeluh ni macam tak sabar nak buka kipas. Serta korang juga okay, jangan lupa tekan button like and subscribe, dan juga tekan button bell notification dekat sebelah button subscribe je dah aku punya share donation. Ha, ambil nafas. Dan ya, bye. Cheating. Alah, ayah aku dah habis lah.